saya, Dinda nggak akan pernah lupa bahwa papa dan mama selalu berusaha dalam keadaan apapun untuk membuat semua anak-anaknya bahagia. Dinda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini udah sering buat susah, buat kesel, buat marah, dan ngerepotin papa mama. Dinda anakku sayang, maafkan lu. Segala kekhilafan papa mama selama mengasuh. Pegang teguh agamamu ya nak, Islam. Tegakkan sholat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkanmu dengan berkahnya. Mas Arya bukan orang yang sempurna. Mas Arya banyak buat salah juga sama Dinda. Tapi selalu dari kecil sampai sebesar ini pun Mas Arya juga masih selalu menyayangi Dinda. Dan Mas percaya Beta akan menjaga Dinda dengan baik. Ayo ibu-ibu, dapatnya dapat ayu, koyok garwaku. Apakah Beta serius betul ingin meminang Dinda? Nah, jawaban Beta sudah 100% Om. Siap untuk menikahi Adinda Fina Karunia. Tanamkan di dalam hati yang paling dalam, hormatilah mertuamu sebagai orang tuamu sendiri. Sebab setelah engkau resmi menjadi suami putriku, engkau adalah putraku sendiri yang tidak terpisah dari kehidupan. Ananda Beta Ditya Adisatria Winarno bin Bambang Winarno, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Adinda Fina Karunia dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar 24.022.018 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Adinda Fina Karunia binti Edi Kuntadi dengan mas kawin tersebut tunai. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam hadis disebutkan ridallah fi ridal walidain. Jika ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah kedua orang tuanya tersenyum. Saya yakin Ananda sangat pintar, dua-duanya sarjana. Kami juga tahu kedua orang tua kalian itu genetik cerdas-cerdas semuanya.